boleh. Nih, yang aspetik om. Hi Jet, tuh lihat suhunya cakep nih. Detailnya dia cuma banyak bukan karet sih ya, plastik. Cuma detailnya cakep nih. Lihat suhu. Apa distro ya? Harganya 140. Ini kasih plat nomor cakep nih. Ya, ada. Ini plat nomor ada. Woi, langsung tuh. Ada yang 20.000, 25.000. Ini bakal inceran, gua belum dapet. Ini juga ada hijab 2 nih. Yang mau 140, ini paling baru. Wah, merah putih lagi. Pas banget. Really say I love you.
berapa om? Cakep ya? Waduh. Iya nih, banyak yang nyari juga sih. Bagus, cakep. Body call. Iya, tapi skalanya nggak pas. 60 sih dia. Iya. Ada unik banget nih. Emang seri apa nih ya ini? Atomic VHS. Oh iya. Skalanya ya mungkin 8. Skala berapa? Hah? 84 sama 87. Ih, kecil banget ya. Ini yang ininya udah dulu. Bahannya apa nih? Itu plastik ya? Base-nya besi, Om. Oh, base-nya besi. Ya. Tapi ininya plastik. Ini bisa dibuka. Oh? Oh, pembodi. Coba. Oh. Tempatnya juga ada, ini yang snack and noodles. Oh, cakep ya. Cakep juga nih. Ini bisa, hampir semuanya bisa dibuka? Enggak. Oh, enggak? Kayak gini, ini bisa dibuka nih. Ini Diora. Oh, Diora. Oh iya, Diora. Sekarang kecilnya ya. Oh, iya, iya. Ini apa nih? Ada yang unik enggak? Ini apa ya? Chipster, Chipster. Oh, iya. Atomic Vehicle. Oh iya. Cakep ya. Kalau yang Atomic Vehicle-nya sendiri pun ada sebenarnya. Oh, ini maksudnya dijual untuk pisah sendiri gini ada. Ini dia satu blister tuh ini kalau enggak ada 5. Blisternya agak besar. Oh, gitu. Jarang ada. Oh iya. Nah, unik juga ya. Jadi ini berapa, Om? 50. Saya suka yang luar, lama-lama sih. Kalau juga yang lama-lama sekalian gitu. Baru-baru sekalian. Oh iya, model Hiraker. Dia model lama. Tahun berapa nih? Maaf. Kalau tahunnya sih, dia kalau tahun di base-nya enggak selalu sama. Iya. Biasanya kan tahun 79, mungkin rilisnya bisa 881. Ini bisa ditarik. Wow. Oh, iya. Cuma udah kompal ini. Iya, ya, saya kalau lulus emang rata-rata begitu, Om, dapetnya. Oh, iya. Nah, ada fitur-fiturnya yang bagus ya. Ini juga Hot Wheels, namanya XV Racer, masih buatan Hong Kong, tahun 85. 85. Dia motorized. Ini ada fitur-fiturnya apa? Fiturnya map. Dia. Gitu-gitu. Ini bisa jalan. Ada jalan ya, bisa jalan. Coba. Jadi kayak bukan apa sih kalau yang ditarik namanya pullback ya. Kalau ini lebih ke diser gitu. Iya. Ini kok buat balapan menang nih. Ini ada Hapus flip out namanya. Hah? Dia kalau ditabrakin mentalnya ke samping. Oh, tabrakin? Coba. Coba di bawah ya. Di bawah. Ini Hot Wheels for Aerostar. Ini unik juga ya, unik-unik, bener-bener. Ini banyak unik-unik nih. Ini dia flip nih. Terus ini Hot Wheels 65. Biasa sih sebenarnya. Mazda Miata. Tapi dia punya bannya screaming wheels. Jadi kalau pas di track, berisik bunyinya. Oh, karena dia gerigi. Bentuknya gerigi gini. Ya. Oh iya, kayak gerigi gitu ya. Gerigi. Ada dua kan. Ini unik-unik nih. Kalau apa yang kayak hot rod apa ya? Oh ya, yang bisa dibuka itu. Low rider. Iya, low rider apa ya? Ada sih, kebetulan itu enggak dijual. Oh, enggak dijual.
emang itu ya. Tapi emang kalau yang hot rod lama emang apa ya, unik-unik ya, banyak yang unik ya. Ya pun. Misalnya, oh ini bolak-balik. Aduh, ini Lionel. Jadi ini di sini juga bisa, yeah. Ini juga bisa gitu ya. Bolak-balik ke media sisi. Ini dari apa nih? Dari mereknya Lionel. Oh Lionel. Hot Wheels sendiri sebenarnya ngeluarin namanya Hot Wheels Flippers. Oh Flippers. Kurang lebih bentuknya sama, peleknya pun sama. Jadi kalau loose nggak ketahuan mana Hot Wheels mana Lionel. Oh gitu. Saya sendiri belum tahu cara bedanya gimana. Ini Lionel nih Flippers. Oh iya. Jarang ada. Iya, ini sih pasti barang wajib. Yum. Itu ini yang kalau misalnya Om kemarin nonton film Ant-Man and the Wasp. Oh iya benar. Wah. Nah, ini versi gede nih, versi kecil ibaratnya. Oh, gitu. Oh iya, ya Ant-Man kan ini kan pokoknya yeah. Ini. Cuman kalau ini Tobrian aja sih Om enggak. Oh, dia Tobrian. Kalau mau lihat silakan. Di sini dia nih. Kakak-kakak ini bisa mana Om? Coba Om, satu Om. Ini gak apa ya, satu juga. Oh ya, ini apa ya Om? Lumayan. Daripada tahu, jadi Hot Wheels itu banyak yang unik-unik ternyata. Ini yang menurut saya lama-lama nih. Ini saya agak kaget juga sih pas lagi dapat karena waktu itu saya pikir ini Matchbox model of yesteryear karena mau besarnya ini kayak Lido. Pas lagi datang saya lihat bawaannya ternyata Hot Wheels. Hot Wheel masih. Tapi ukurannya gede banget ya. Skala 43 kurang lebih. Made in Italy kan? Oh, made innya Italy. Ya. Gila. Ini kita tahunya kan Hot Wheel made in Malaysia, Thailand ya. Thailand. Ini made in Italy loh. Italy. Dan skalanya berapa mungkin kira-kira? Kurang lebih 43 lah. 43 ya. Tuh. Wah. Ini udah barang apa sih? Peninggalan purbakala nih. Tuh. Gila. Koleksinya ngeri-ngeri nih. Ini Mexico, made in Mexico. Oh. Hot Wheels Sport Mark 4, ini Sizzler Om. Oh, Sizzler ya. Sizzler, dia ada chargerannya. Plastik. Maksudnya, charger gimana tuh? Jadi gini, di sini ini ada dinamonya. Ini baterainya. Oh. Dia ada model chargerannya, jadi kalau misalnya udah full, tinggal di on, dia meluncur sendiri ada tracknya. Nama ininya apa? Serinya kadang apa? Sizzler. Sizzler. Dia nama charger ya? Tracknya tuh fat track, jadi tracknya tuh lebar. Oh, hitam. Ah khusus fat. Jadi dia balapan. Oh iya. Ngeri. Cuma ini kolpian semua? Ya, nah, ini sama kata di Screaming Wheels. Screaming Wheels. Oh iya, risik dia. Iya. Ini gak apa nih ya? Oh, gak apa-apa, malah justru bagus nih. Datsun. Iya, Datsun. Itu apa? Ini Datsun 200 SX. Ini orang sekarang banyak yang nyari nih. Yang bisa. Jarang banget sekarang Hot Wheels ada bisa dibuka-buka gitu ya. Apalagi ini Datsun. Oh, Datsun lagi. Ini Datsun juga. Made-nya Hong Kong. Oh, Hong Kong. Terus, nah ini Moon Ice. Moon Ice, itu apa? Ini yang mata bulan. Oh iya. Wih, ini tahunnya pasti lama-lama. Tahunnya itu 75. 75. Made in Hong Kong. Kalau tahu ini, wih, ngeri pokoknya. Ini kalau harganya udah ngeri pasti ya. Jangan ditanya lah ya. Kalau koleksinya susah. Ya, itu serunya kalau kita betul. Koleksi. Koleksi itu, nah itu nyari sesuatu yang memang unik, nggak dipunya sama orang, ya itu udah punya kepuasan tersendiri, betul. Punya kepuasan sendiri. Masalah harga kadang kita nggak mikir ya, maksudnya apa? Nggak murah mahal itu relatif. Apa relatif? Terus kadang buat kita kalangan kolektor nggak ada istilah mahal sih sebenarnya. Iya. Gitu. Kalau udah kita udah dapat sesuatu yang emang kita dapatkan dari itu kepuasannya udah. Beda. Bayarlah. Bayar. Gila. Ya Mi, kalau ini. Kalian apa nah? Ini keluarannya sih sebenarnya nggak lama Om, 2013-an. Cuman ini dia unik. Dia kalau diputar atasnya, dia bisa tinggi. Iya. Dan ini kebetulan fit on track, jadi dia bisa di track orient. Oh, bisa di track orient. Iya. Jadi jujur. Dia serinya gila. Saya lupa Extreme Shocks kalau enggak salah.
mobilnya rockstar. Cuma sekarang Hot Wheels yang sekarang jarang ya ngeluarin jarang apa gitu jarang yang unik banget. Gitu ya yang unik-unik, makanya ini agak kalau saya bilang sih teknologi zaman dulu malah lebih bagus lebih unik ya. Ini Hot Wheels seri Super California Custom. Ah itu apa lagi nih? Ini kalau misalnya lagi nyantai nih jalan begini ceritanya. Oh iya, itu cuma banyak kecil gitu ya. Kalau misalnya emang mau lagi balapan ceritanya disuruh adu balap, itu dengan pasang ban gede. Jadi mobil dragster. Hot Rod. Berubah Hot Rod jadinya gede banget nih. Jadi bannya ada dua, antara yang gede sama kecil. Betul. Tuh, unik-unik ini tahun berapa lagi? 90. Itu tahun di sini 90. Iya. Oke dan gila. Ini punyanya si Unman nih. Ya kan. Benar, kalau dijatuhin bisa jadi gede. Wah, ini kayak ini masih made in USA, Om. Ini mirip-mirip kayak yang apa keluaran pertama ya? Sweet 16 gitu. Sweet 16. Ya? Ini saya enggak tahu nih dia masuk di sini apa enggak. Apa sih yang Python ya yang mahal Python. Ya? Python. Yang mirip-mirip kayak gini ya. Betul. Oh iya nih Python. Siluet tahun 67 berapa sih? 87. Wow. Nah, gila. Ini udah. Saya kalau ngoleksi Python mah udah pasti bisa buat beli mobil asli. Kalau ngikutin yang baru-baru saya enggak kekejar. Iya, benar. Itu malah lebih unik ya. Sama. Om kalau enggak nyari-nyari kayak gini misalnya. Emang ada enggak mesti di pasar loak mungkin apa gitu. Pasar loak untung-untungan Om. Kalau misalnya emang kira-kira dapat barang nih, misalnya kita lihat nih unik dan kita googling itu ada story-nya. Lumayan. Biar dapatnya di mana? Ini kebetulan dapat online Om di lelang Facebook. Oh, gitu justru. Iya. Dan itu sebenarnya untung-untungan juga kalau misalnya kan kalau di Facebook kan di foto begini doang nih. Iya. Orang pasti ngelihatnya oh ini barang bekas. Oh iya. Ada harganya. Enggak ada terus kalau misalnya beberapa orang yang tahu historinya ya. Jadi disikat. Oh iya. Sebenarnya yang mahal itu adalah historinya. Historinya yang paling mahal. Modelnya sih ya. Iya, iya. Bisa aja Hot Wheel yang sekarang ntar 20-30 tahun ke depan mahal juga. Jadi gila, ini prosesnya mahal. Ini tahun 2001. Modelnya sih biasa ya, turun lah ibaratnya. Iya, iya. Cuman dia bisa jadi robot. Hot Wheels Bandai Flex. Ini bisa dicopot sebenarnya dari base-nya, jadi benar-benar kayak robot. Dan ini tamengnya juga bisa dicopot, cuman agak keras. Jadi bisa di robot gini ya? Gah, unik lagi nih. Ini apa Hot Wheels? Hot Wheels ya? Hot Wheels Om. Hot Wheels, ini masih made in China nih. China ya, 2001. Bisa jadi robot. Wow. Edan. Agak unik-unik nih. Lumayan. Tapi memang fokusnya yang unik-unik gini Om. Iya, fokusnya yang jadul-jadul. Itu bagus yang sih. Yang orang-orang iya. Jarang. Dulu sih orang jarang nengok. Tapi kalau sekarang kayaknya udah hampir tahu. Jadi nanter barang-barang jadul. Ya. Ya. Lagi Om. Siap. Oke, lagi belajar sejarah nih. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Dijamin gratis. Nggak percaya? Silakan ditekan aja. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa tetap keep hunting. Salam Dekester. Bye-bye.